cantik weh. Oh, tu dia besar agak. Assalamualaikum and welcome back to my channel Myra Ann. So untuk korang yang first time tengok video ni, feel free to subscribe and like my YouTube channel. And kalau korang jumpa button notification bell dekat bawah tu, tekan button tu tapi tekan all. Sebabnya kalau korang tekan saja, YouTube takkan bagi notification dekat korang kalau Myra buat video baru. So kali ni insyaAllah Myra akan share dengan korang Myra punya shopping waktu 10 hari bulan 10 hari tu. Sekarang dah nak ke 11 bulan 11 kan. Barang-barang ni semua baru sampai sebab dia orang ni daripada overseas. So dia baru sampai lah. So kita kira berapa barang yang Myra beli daripada overseas sebanyak 10 sen satu. So satu, dua, tiga, empat, lima, enam, sembilan, tujuh. So ada 7 barang semuanya. Tapi Myra nak tambah dengan korang, ada 2 barang daripada Shopee yang Myra beli, 1 and 2. Harga dia bawah RM5 je. Sajalah nak share dengan korang kan. So 7-7 barang ni kalau didarab dengan 10 sen hanyalah 70 sen. And semua barang ni adalah free shipping. Myra pun macam tak sangka lah, macam eh boleh ke 10 sen lepas tu free shipping. Tapi memang betul, memang free shipping. Waktu Myra tekan hari yang sale tu, 10 hari bulan 10 tu, bukan sebelum tu tau, ni memang 10 hari bulan 10, harga dia 10 sen. And bila kita tengok dekat shipping tu memang tak ada apa-apa, memang kosong. So kita unboxing je lah ya, yang barang yang pertama. Okay, ni barang yang pertama. Okay, ni daripada Mr. Hu kat Guangzhou. Cina lah, ni semua Cina. Barang yang pertama, okay, nampak tak? Okay, item yang pertama ni daripada Scoody.my. Ha, dia adalah pop socket mobile phone holder. Maksudnya car holder lah with pop socket. Ha, korang tengok kan, harga dia 10 sen. Okay, korang nampak kan harga dia 10 sen. Itulah dia barangnya. Dia ada banyak warna. Tapi Myra pilih yang ni rasanya, Myra pilih warna lah. Myra pilih warna putih. Warna kuning. Okay, barang yang pertama ni macam sangat function. So Myra nak letak terus lah. So sekejap Myra ada baby ni, banyak Myra menyusu baring tau. Bila Myra menyusu baring, kalau ada benda ni and kita tengah nak tengok handphone, senang lah. Ha, dia boleh picit, boleh masuk. Ha, macam tu. Okay, 10 sen memang berbaloi. Okay, so kita nak unboxing item yang kedua pula. Jom. Yang ni daripada Mr. Hu juga. Oh, orang yang sama. Tapi 10 sen and shipping dan lain-lain. Oh, Myra tahu dah ni apa benda. Ni kalau korang nak letak dekat meja makan. Kalau korang letak meja makan tu kan, atau perabot tu, kaki dia, ha, dekat kerusi makan ke, kat kerusi korang letak lah benda ni. So tak ada terseret. Memang Myra nak cari benda ni, tapi harga 10 sen tu boleh beli satu je, limited. Sebab kalau kita letak kursi tu dekat atas karpet, dia akan jadi tercari lah karpet tu. Kalau kita ada benda ni, so tak adalah karpet tu tercari ke, terputus ke. So benda ni function lah. Kalau satu je mungkin tak function, dia kena ada 4. So kena beli dia 3 yang harga dia tak tahu berapa ringgit. Ni memang berbaloi. Okay, so next pula item yang ketiga, Mr. Hu juga. Yang ni item yang ketiga, tempat letak dekat phone dia. Sekejap Myra try. Benda ni buat dia jadi keras kat situ, so dia takkan bengkok sini. Sebab biasanya yang putus kat sini, tercabut tu. So ada benda macam ni, so dia jadi, kan nampak tak? So ini pun bagi Myra dia function lah. Memang function lah dengan harga 10 sen kan. Daripada kita letak mata-mata 10 sen tu, baik kita letak kat sini. Jadilah satu benda yang, benda yang function and boleh buat wire korang tahan lama. Ha, macam ni. Kalau korang tak letak benda ni, dia akan jadi macam ni. Akan penyek sini. Tapi kalau korang letak,
korang letak contoh kalau korang letak kat tengah kan, tengok dia akan jadi keras macam tu. Okay, kita ada 4 lagi item to go. Ni adalah item keempat, sama juga Mr. Who. Ah, ni Apple Data Cable Surveyor. Surveyor, okay. Sebenarnah saya ni, Myra ni tak ada nak cakap sangat. Yang ini, korang tengok eh, Myra buka dalam dia. Dia ada lagi cara-cara dia. Weh, 10 sen saya dapat benda cara-cara sekali ni. Macam berbaloi sangat ni. Ni untuk khas untuk wayar iPhone sahaja. Sebab dia kecil nampak bulat. Ni berbaloi lah kalau 10 sen kan. Okay, kita pergi kepada item yang kelima. Harap, okay, Mr. Who juga. Tapi sebenarnya shop dia bukan Mr. Who. Mara rasa macam dia buat dropship kot. Entahlah. Yes, ini yang Mara cari. Ini paling berbaloi. Sebab yang ni kalau pergi kat kedai Shopee lain, ini harga dia RM1. Kalau pergi dekat shop, dekat Eco Shop pun harga dia mungkin RM2. Yang ni untuk letak dekat baby ataupun letak kat diri kita pun boleh. Kita sangkut dekat mana-mana. Untuk halang daripada nyamuk. Kalau letak dekat, tengok korang tengok. Kasut, ada dekat baju seluar, topi ke, mana-mana yang korang rasa nyamuk tu suka dekat korang kan. Ha, letaklah benda ni. Tu je. Okay, keenam. Okay, plastik yang keenam, Mr. Who juga sama. Okay, yes. Ah, ini pun bagi Mara berbaloi. Ini adalah brush makeup. Tapi Mara tak tahu ni function dia untuk apa. Kalau korang tahu, cuba korang komen. Brush makeup ni sebenarnya untuk apa? Mara tak kenal tau. Brush makeup yang macam ni, macam ni lurus, macam ni untuk apa? Macam corong tu untuk apa? Macam, macam Mara tahu macam untuk bedak dengan blusher. Ha, tu je. Dengan foundation lah. Tiga je Mara tahu. Yang lain semua Mara macam untuk apa? Cuba korang komen. Tapi bagi orang sepuluh sen berbaloi lah. Daripada korang beli dekat Shopee ke, takkan jumpa asal sepuluh sen ni. Baloi sangat-sangat. And last item, Mr. Who juga. So sebenarnya semua item yang Mara beli ni semua daripada Mr. Who. Tapi ada yang parcel yang ada bubble wrap, ada yang tak ada bubble wrap. Yang ni tak ada bubble wrap. Wow, ini nama dia ring. Yang ni Mara rasa Mara best sangat. Mara suka sebab dia cincin. Tapi alamak, lupa pula cincin ni mesti ada saiz. Ni tak boleh lah kalau tak muat. Yang cincin ni pun tak muat. Apatah lagi cincin besar gajah ni. Huh, mantap. Tengok, korang tengok lah. Wow, okay lah juga kan. Sekadar macam, sekadar perhiasan lah orang kata, sepusin. Perhiasan yang sepusin di tangan kita. Tak kisah berapa harga. Yang penting hati kita rasa bersyukur, hati kita rasa kita suka barang tu. As long kita suka and tak kisah harga dia, itulah benda yang boleh gembirakan hati kita kan. Walaupun sepusin, tetap akan gembirakan hati kita. Oh, dah pusing dah. So, itu saja untuk video kali ni. Kalau korang rasa benda yang Mara beli ni semuanya berbaloi dengan harga 10 sen, okay, korang komen dekat bawah yang benda ni berbaloi atau tak. Dan kalau korang sempat juga grab 10 harga 10 punya barang yang harga 10 sen, korang tulis kat bawah barang apa yang korang dapat. InsyaAllah Mara akan tengok satu demi satu. Don't forget to subscribe and tekan button loceng kat bawah kepada all. Bye. Assalamualaikum. Okay, sebenarnya kan Mara cakap last video ni Mara nak tambahkan 2 parcel yang Mara beli. Tapi bukan harga 10 sen kan. Sebenarnya benda tu adalah spek mata. Tapi spek mata ni Mara akan buat rasanya macam dekat hall yang lagi satu. Macam OOTD ke kan. Korang akan suka. So ini ada. Kotak macam cantik juga kan. Harga dia RM3 lebih. Kita akan tengok kat Shopee hall akan datang.